Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya biasa dipanggil Mas Majid oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Malang. Dan kebetulan saya sekarang berada di Kecamatan Tajinan, Dusun Ngawonggo, yang pertama kali angkringan nanti akan dibuka bersama-sama untuk pertama kalinya. Ini salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman muda semuanya. Tidak hanya berkumpul di angkringan yang disediakan di setiap titik, tapi juga di situ akan banyak komunikasi yang lebih bermanfaat, lebih luas dari itu semua. Jadi angkringan ini tidak hanya sekedar sebuah angkringan kita datang ngopi, tapi lebih dari itu. Ada interaksi komunikasi tentang banyak hal. Ini sangat bagus di era pandemi saat ini yang justru kita membantu pemerintah untuk meringankan di beberapa sektor yang paling kecil ini, paling kecil ini tidak besar menurut saya, tapi insya Allah nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Jadi angkringan ini salah satu ikhtiar kita semua untuk teman-teman generasi muda di lingkungannya, minimal di lingkungan yang terkecil. Dari sinilah nanti bisa lahir ide, kreativitas, informasi yang lebih berharga, dan macam-macam lah nanti obrol-obrol dengan teman-teman yang lain. Jadi angkringan ini menurut saya adalah sebuah rezeki, sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan bersama-sama. Tidak hanya sekedar soal dodolan tok mboten, tidak hanya jualan saja, tapi di situ ada informasi, ada macam-macam gitu. Menurut saya angkringan ini salah satu terobosan yang luar biasa menurut saya. Saya sering dipanggil Hanif, dan tenarnya di sini Hanif Sule. Sule lah teman-teman kalau memanggil. Saya setiap harinya kalau pagi bekerja kewirausahaan produksi itu sari kedelai di rumah. Kalau pagi habis subuh itu ke pasar, terus pulangnya itu biasanya jam 6.30, jam 7 sudah ada di rumah. Dan kemudian setelah jam 7 mungkin bantu-bantu orang tua ke sawah, tani. Dulu saya mengenal angkringan itu pas waktu saya di Surabaya, pas waktu sekolah STM, dan saya ada tugas PKL di sana, di Sidoarjo, di Waru. Lah, pas waktu itu saya penasaran dengan angkringan Jogja itu gimana, menunya, makanannya gimana. Angkringan itu ada ciri khasnya. Ciri khas itu ada asap-asapnya di apa, makanan sunduk-sundukan di asap. Lah terus rasanya itu sudah berbeda. Nah, kalau mengenal gimen,
saya diajak dengan Pak Majid. Diajak dengan Pak Majid, katanya ada mau bisnis. Mau ada bisnis. Bisnis itu angkringan. Dan salah satunya tempatnya itu ditaruh di rumah, ditempatkan di rumah saya. Ya, alhamdulillah tempat di rumah saya lumayan enak, lumayan sejuk, asri untuk angkringan ini. Semoga angkringan kecil ini bisa menjadi lebih besar daripada yang ini. Karena ini untuk teman-teman muda, jadi harapannya sangat panjang, sangat luas. Dari titik angkringan ini, banyak sekali, tidak hanya satu harapan. Jadi tidak hanya soal duduk, nongkrong bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, atau apa itu nongkrong seperti biasanya, enggak. Tapi mereka justru nanti bisa ada harapan-harapan informasi yang masuk untuk kita serap, kita disinauni bareng, kita rembuk bareng. Jadi angkringan tidak hanya datang terus bayar pulang, tidak hanya itu saja, tapi teman-teman nanti bisa mendapatkan banyak hal di angkringan Gemen ini. Jadi harapannya tentunya untuk teman-teman muda di era pandemi ini untuk lebih semangat, lebih kreatif, lebih berbahagialah untuk menyambut angkringan ini. Dan harapannya bisa bermanfaat sangat luas dimanapun berada, itu harapannya.